Bawaslu Kabupaten Sumbawa menemukan pelanggaran pemilu saat pelaksanaan pemungutan suara pileg dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Salah satunya yakni ditemukan warga yang melakukan pencoblosan dua kali menggunakan hak suaranya di dua TPS yang berbeda. Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali ini didapati di dua kecamatan yang berbeda, yakni di Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Utan. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat mengatakan, dua warga yang diduga melakukan pencoblosan dua kali di dua TPS berbeda ini terletak di Kecamatan Lunyuk, tepatnya di TPS 10 dan TPS 21, Desa Sukamaju yang dilakukan oleh warga berinisial SM. SM terdaftar di TPS 10 dan terdaftar di TPS 21, namun dari C6 yang dimiliki NIK-nya tidak sesuai dengan NIK yang ada di KTP-nya. Namun SM tetap melakukan pencoblosan sebanyak dua kali. Sedangkan di Kecamatan Utan di TPS 6 dan TPS 10 atas inisial F, warga ini terdaftar di TPS 6 dan terdaftar juga di TPS 10. Namun saat mencoblos yang kedua kalinya di TPS 10, F ketahuan oleh pengawas TPS. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, hal ini dibenarkan bahwa ditemukannya warga yang melakukan pencoblosan dua kali. Dari kedua pelaku disita barang bukti berupa lembaran C6, KTP, dan dokumentasi saat pelaku melakukan pemilihan di dua TPS yang berbeda. Kedua pelaku ini akan diproses hukum dan akan dilakukan pemanggilan ke Gakumdu di kantor Bawaslu. Keduanya telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terkait dengan adanya pencoblosan yang dilakukan dua kali, yaitu dua TPS oleh warga masyarakat. Nah, dan ini pun terjadi di dua kecamatan. Akan mencari kejelasan terkait dengan kasus-kasus yang dilaporkan ini. Apabila itu ada indikasinya, kami sifatnya melakukan koordinasi bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu yaitu Gakumdu. Baru kita bisa membahas akan melakukan tindakan yang selanjutnya. Kedua warga tersebut akan dipanggil pada hari Senin mendatang ke Sentra Gakumdu di kantor Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.